tempat yang sudah ditentukan oleh tersangka ini, wanita ini. Kemudian ada teman-temannya yang lain, ya, yang langsung memiting dan kemudian melakukan penganiayaan dan mengambil sepeda motor, kemudian jam tangan, dompet. Setelah itu korban ditinggalkan. Nah, korban langsung melaporkan kepada personel Polsek Belawan dan langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim. Polsek Belawan berhasil pertama mengamankan satu tersangka. Setelah itu dikembangkan kepada tersangka wanita dan dua lainnya. Sehingga tadi sudah kami paparkan ada 4 tersangka, ya, dari 7 yang kami duga mereka ini sudah berencana, ya, dengan modus mengumpan seorang anak perempuan di bawah umur. Yang kalau kita lihat parasnya, ya baik, ya, sehingga mungkin korban ini menjadi tergiur. Nah, ini sudah kami amankan dan sudah kami proses demikian. Kurang lebih 1 bulan, Satapola dari Polres Belawan berhasil mengamankan 23 tersangka, di mana di antaranya ada 4 wanita dan 1 residivis. Nah, ini dalam rangka operasi nanti juga sudah mengamankan 6 tersangka. Ini hasil kami tindak lanjuti sesuai dengan target orang dan target tempat. Dari Polres Belawan bahwa kami menerima adanya video viral, ya, terkait pelaku begal di depan musola Kecamatan Medan Marela. Nah, setelah adanya video yang viral ini, saya memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah dalam tempo yang cepat, personil dari Polsek Medan Labuan bersama dengan Satreskrim berhasil mengamankan pelaku, di mana pelaku ini adalah abang adik kandung. Dengan modus mereka berboncengan, kemudian mereka mencari sasaran. Sasaran ini kemudian dipepet, ditendang, kemudian jatuh, sepeda motornya diambil dan ditinggalkan korban. Demikian. Ya, pencurian dan kekerasan. Ini sudah 3 kali kemarin menjadi residivis dan kemudian dari pengakuan tersangka yang melakukannya di wilayah Kampung Salam. Dan di mana di daerah Kampung Salam ini sebelumnya sering banyak masyarakat yang melaporkan terkait pencurian kekerasan. Dan terhadap tersangka ini sudah pernah diberikan tindakan tegas terukur, ya, sebanyak 3 kali, ya, dengan lokasi yang berbeda.